Halo, ketemu lagi dengan saya ya. Di video kali ini saya membuat tutorial tentang bagaimana caranya mendownload video dari Facebook disimpan ke galeri ya, sahabat ya. Jadi buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ya biar nggak ketinggalan video saya selanjutnya. Oke, kita langsung saja langsung kita mulai saja ya. Pertama-tama yang harus kalian siapin itu kita harus buka aplikasi Facebooknya ya. Kita buka. Setelah kita buka, terus kita cari video mana yang mau kita download. Kita cari di sini di webcam, di white apa di misalnya kita download video ya. Coba kita cari di pencarian. Misalnya saya mau download dangdut. Misalnya kayak gitu ya sahabat ya. Nah, contoh kayak gini nih sahabat ya. Ini kan udah ada nih. Kita klik saja. Setelah itu kita ini ada titik dua atas. Kita salin tautan. Setelah itu kita keluar. Setelah keluar kita buka Google Chrome. Kita ketik download. Download. Download video Facebook ya sahabat ya. Kita klik ini, di sini kan sudah ada nih. Kita klik. Nah, setelah itu di sini ada Facebook video downloader ya. Nah, setelah itu kita klik saja. Kita klik. Setelah kita klik, terus kita tempel yang salinan link yang dari Facebook tadi kita tempel di sini ya. Kita tempel. Terus dia udah otomatis mencari sendiri sahabat. Kita tunggu dulu. Setelah itu kan sudah muncul ini. Terus kita tinggal unduh videonya tadi. Kita klik saja. Oke, karena udah muncul kayak gini, kita tinggal download. Di sini kelihatan kan sedang mendownload ya, ya sahabat ya. Kita tunggu sampai selesai. Ini downloadnya sangat cepat banget sahabat, nggak memakan waktu ya. Jadi cepat banget, nggak sampai 5 menit. Kita tunggu dulu videonya sampai selesai ya. Ini bentar lagi tuh. Oh berarti cuma 1 menit sahabat ya. Oke, karena downloadannya sudah selesai, kita klik saja dan kita putar. Ini tadi sahabat ya. Nah, ini video yang kita download dari Facebook tadi sahabat. Oke. Buat kalian kalau mau download video yang dari Facebook sangat mudah banget sahabat. Oke, cukup sampai sekian. Cukup sampai sini dulu ya sahabat ya. Semoga tutorial saya ini bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Dan sampai di sini dulu video saya. Yang suka dengan video saya jangan lupa like dan subscribe. Oke, sampai di sini dulu video saya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.